Pemirsa, antisipasi menyebarnya virus corona terus gencar dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Palong Gede, Kecamatan Lengkong, mengantisipasi penyebaran virus corona dengan menjaga pola hidup sehat, serta mengajak masyarakat bebas buang air besar, sembarangan atau ODF. Kekhawatiran akan merebaknya virus corona di tengah masyarakat Kota Bandung membuat sejumlah masyarakat Balong Gede Kecamatan Lengkong melakukan sejumlah langkah antisipasi. Masyarakat Balong Gede mengantisipasi merebaknya virus corona dengan mengajak masyarakat agar menjaga pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Masyarakat Balong Gede pun mengajak masyarakat lainnya untuk menuntaskan program pemerintah Kota Bandung, yakni bebas buang air besar sembarangan atau 100% ODF. Dan motivasi kepada warga masyarakat dalam mendukung, menjaga program-program pemerintah yang selama ini dicanangkan, terutama mengenai tangkisman dan ODF. Sehingga nanti di tahun 2020 yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota Bandung, Mak Odet, Bandung Bebas ODF dapat terwujud dengan baik berkat kesadaran dan perubahan mindset warga masyarakat Balong Gede, khususnya dan umumnya Kecamatan Regol. Diharapkan dengan pola hidup sehat, masyarakat dapat mencegah menyebarnya beragam virus penyakit, termasuk virus corona yang kini tengah viral di masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.